nonton YouTube. Apa kabar? Semoga dalam keadaan baik. Perkenalkan, nama aku Noni. Saat ini sedang berada di Switzerland, tepatnya di Kanton Aargau. Dan ini merupakan vlog pertama setelah 1 tahun lamanya gak nge-vlog. Sempat nge-vlog sebelumnya sama suami, tapi karena harus long distance married, akhirnya kita cut dulu deh. Nanti kalau udah bareng lagi, baru kita ambil video lagi, buat kenang-kenangan lagi. Dan sekarang insyaallah tercapai ya, dan semoga bisa konsisten pastinya. Dan hari ini merupakan hari pertama aku untuk kursus bahasa Jerman, karena ini merupakan salah satu syarat ya kemarin ketika aku ngebuat visa, dimana aku harus membuktikan kemampuan berbahasa Jermanku di sini, atau at least aku harus sedang mengambil kursus bahasa Jerman. Jadi karena kemarin visanya sudah keterima, akhirnya sekarang waktunya untuk mewujudkan ya tanggung jawabku untuk kursus bahasa Jerman di sini. Jadi nanti aku bakal ngajakin kalian juga untuk melihat perjalanan aku sampai ke kursusan, karena perjalanannya cukup jauh, sekitar 40 menitan. Namun sebelumnya rencananya aku bakal ke kampus suami dulu, bakal ngejemput beliau dulu, pengennya pergi bareng ke tempat kursusan. Ya memang sih, beliau kan saat ini sedang berkuliah, jadi kita pengen buat kenang-kenangan sedikit. Sembari mumpung masih di sini, dan kita nggak tahu nih apakah kita akan kembali atau juga bakal stay di sini. Namun untuk waktu sekarang ini lebih baik kita ngebuat video dulu deh gitu. Oke, untuk kalian yang pengen tahu seperti apa perjalanan aku dan juga pengen tahu seperti apa pemandangan dari Aargau ke Zurich, ke kota Zurich, yuk ikutin terus. Terima kasih untuk kalian yang masih berada di sini. Mungkin untuk kalian yang pengen terus ngikutin kegiatan aku di sini dan pengen aku untuk terus tetap konsisten ngebuat video-video selama di sini, mohon banget untuk kalian silahkan subscribe kita punya vlog ya. Semoga dapat menghibur kalian dan juga memberi pengetahuan untuk kalian semua pastinya. Karena udah masuk musim gugur, jadi di sini maghribnya lebih cepat. Sekarang baru jam 4.20, tapi udah gelap banget tuh. Nah, jadi mungkin sampainya juga lebih malam pastinya ya. Jadi untuk kalian pengen tahu, ntar yuk langsung aja ikut aku perjalanan menuju tempat kursusnya di kota Zurich. Oke, sekarang aku udah berada di dalam bus nomor 350. Seperti kalian lihat, pemandangannya cantik banget. Dan memang bus ini ditujukan untuk ke Triwi, baru selanjutnya aku akan menaiki bus nomor 80. Jadi tadi itu kan dari bus 350, transit 80 tadi itu rame, gak berani ngambil footage apa-apa. Sekarang udah sama suami, tadi udah ke kampusnya suami juga, tapi masih belum pede juga. Jadi sekarang kita lagi naik rem, naik bus, menuju ke tempat kursusannya. Ya udah gitu aja, kalau sempat ngambil footage, coba kali ambil lagi. Makasih untuk abang yang sudah berbagi, makasih untuk abang. Lagi sebelumnya kita naik tram nomor 13 ke arah Frankenthal. Nah, tadi kursusnya udah selesai, tapi nggak berani terlalu banyak ambil footage karena juga butuh privacy merekanya ya, dan belum pede juga sih. Jadi tadi udah selesai 2 jam, masnya nemenin. Sekarang waktunya kita kembali ke Berikon. Sekarang lagi pakai U-Bahn, lagi nunggu.
untuk perjalanan kita kurang lebih berapa lama? 7 menit. S-Bahn. S-Bahn. Berapa lama? 50 menit lah. 50 menit. Nah, sekarang sudah jam 9.58, baru aja sampai rumah. Tadi perjalanan nggak sempet ngambil karena kita juga udah capek juga dan nggak terlalu banyak yang bisa dilihat juga sih. Jadi ya segitu dulu deh video hari ini, ngikutin sebentar perjalanan sedikit ke kursusan hari pertama. Ya semoga ini menjadi awal yang baik, terus besok dan hari selanjutnya masih bisa kita posting lagi, masih kita bisa buat video-video lagi yang bisa kita memorikan selama kita masih ada di sini. Ya, terima kasih banyak untuk kalian semua yang masih nonton dan semoga kalian senang dengan video ini. Kalau mau langsung di subscribe ya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.